Jurda kita ini memang sudah terprogram masuk di kalender resmi Ikatan Motor Indonesia, yang itu yang disusun di setiap tahun. Jadi setiap akhir tahun IMI Kalsel memprogram kegiatan, termasuk salah satunya event kita ini. Balap kita yang berlaga pada hari ini bisa mewakili Kalsel nanti pada saat kejurnas nanti. PT Berkat Pursuit menggelar kejuaraan daerah Grass Track dengan label kejuaraan Berkat Pursuit Grass Track Championship 2016. Para peserta yang berjumlah ratusan tak hanya berasal dari wilayah Tanah Bumbu, tapi juga para peserta yang berasal dari luar daerah di Kalimantan Selatan. Para peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 memperebutkan trofi dan hadiah lainnya. Juara berapa nih? Nomor 2. Pada saat race tadi ada masalah? Banyak masalah. Untuk bebek, kecepatan 125 cc. Mengambil tempat di sirkuit Berkat Pursuit Racing Factory di Pantai Sungai Cua Kecepatan Satui digelar selama 2 hari memperlombakan 12 kelas, antara lain kelas bebek standar pemula, kelas bebek standar open, kelas bebek 4 tak 110 cc junior, kelas bebek 4 tak 125 cc junior, kelas bebek 4 tak 110 cc senior, kelas bebek 4 tak 125 cc senior, kelas sport dan trail, kelas ST 65 cc, kelas ST 85 cc, kelas standar lokat Tanah Bumbu Satui, kelas touring mambil up dan kelas minimoto. Seorang dari para pemenang adalah Gusti Mahendra yang turun di kelas minimoto, yang terkait merupakan putra Gusti Denny Ramdhani, pemilik dari PT Berkat Pursuit. Gusti Mahendra pada tahun lalu juga merebut juara di kelas yang sama di Grass Track yang digelar di sirkuit Kemuning Kota Baru. Edi Supanto melaporkan untuk channel 18.